harganya sih udah lumayan sekarang ya. Kita jual beras Bulog terjangkau semuanya. Satu bungkus begitu tuh 5 kilo isinya 58.000. Dia menanyakan harga daging ayam. Dagingnya 48. Lagi tinggi ya, karena mau dekat Lebaran. Kalau sebelumnya sih turun. Biasanya 40. Terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah mau berkunjung ke masyarakat ke Sekadau. Itu aja. Ya, ini baik, kami cuma tahu di HP, di TV gitu kan. Dia pengen lihat langsung di rumah jauh sana sampai nyebrang Kapuas pun kami ini sampai ini ke sini. Senang sekali, ya Allah, anugerah. 7 bulan. Pelayanan BPJS-nya saya sangat bersyukur sekali dengan adanya BPJS. Saya bisa perawatan gigi di sini, biarpun itu, tapi harganya kan lebih terjangkau gitu. Dengan adanya BPJS sangat terbantu sekali. Itu paling suka deh kalau udah perawatan gigi di RSUD Kabupaten Sekadau ini ramah-ramah sekali dari dokter giginya dan juga perawatnya. Semoga Pak Jokowi panjang umur, sehat selalu. Semoga Kalimantan Barat, khususnya Sekadau, selalu diperhatikan oleh pejabat-pejabat daerah, menteri maupun presiden. Wah, perut saya senang banget karena benar nggak pernah ngelihat pejabat-pejabat negara pusat kan ke sini, jadi kayak semangat banget. Baru pertama kali ketemu sama Pak Jokowi, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah panjang umur, sehat walafiat, Bu. Saya bisa ketemu Pak Jokowi, Bu. Udah berapa? Tanda tangan. Gambar sendiri? Iya. Wow. Udah satu minggu ya gambar. Saya